akan ku kejar kau. Akan ku kejar kau sampai kemanapun. Lilis. Lilis. Ayo. Iya. Saya tetap di sini, Bu. Ya, begitu lebih baik. Ayo, Bu. Keluarkan, Bu. Tahan napas. Ayo, tarik pelan-pelan. Ya, hembuskan. Sabar, Bu. Sekarang Ibu sedang berjuang sebagai pahlawan anak kita, Bu. Ibu harus kuat, ya. Ayo, terus, Bu. Ya, ya bagus. Ayo. 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 Ayo, terus. Ya. Ikuti semua saran bidan, ya, Bu. Sudah kelihatan, Bu. Ayo terus. Ayo. Ayo Bu, dibantu keluar. Ayo terus. Ayo terus, Bu. Ya, ya seperti itu bagus. Terus, Bu. Ya. Ya, ya, ayo. Sudah kelihatan, Bu. Ayo. Ayo, Bu. Terus, terus. Ya. Ayo, Bu. Ya, sedikit lagi, keluar. Bu. Ya, bagus. Ya. Ayo ngendut lagi, Bu. Ya. Ayo, Bu. Sedikit lagi, ayo, Bu. Ayo terus. Ya. Ya, Bu. Ya. Bayinya sudah keluar. Thank you.
kadang-kadang hilang, kadang timbul. Sabar ya Mbak Yu ya, mungkin masih lama. Besok pasti lahir, jadi sabar ya Mbak Yu. Benar, memang besok. Mas. Ayo, aku antar saja ke rumah Biwarti. Sudah. Sekarang aku mau antar dia ke rumah Biwarti. Biar dia melahirkan di sana, ya? Ita. Iya. Sudah, kamu beresin saja pakaian Mbak Yumi. Iya. Cepat. Aku jalan dulu. Thank you.
apa? Apa aku harus membunuhnya? Tolong! Tidak. Tidak. Aku tidak boleh lemah. Aku harus tetap membunuhnya. Dia istri seorang pembunuh. Halime, kau taburkan garam ini ke seluruh penjuru semak ini. Cepat! Dasar dukun, kau masih belum puas juga. Kau sudah banyak membunuh bangsa kami. Apa kau masih ingin membunuh kami juga? Benar, aku belum puas. Aku harus membunuh kalian. Karena aku membutuhkan jantung dan hati kalian. Untuk kujadikan ramuan Rogo Sukmo. Dengan ramuan Rogo Sukmo, aku bisa menguasai kalian. Aku bisa menguasai bangsa jin dan setan. Baik, kalau begitu kita akan bisa mati bersama. Karena kami juga ingin merobek hatimu dan jantungmu. Siluman, kalian memang harus mati. Baginda, aku lihat kau sangat marah melihat wanita itu. Kenapa? Suami wanita itu, Baginda, yang telah membunuh semua saudara-saudara saya. Hati saya hancur bila saya mengingatnya. Mereka semua mati dengan mengenaskan. Tenang, Anjani, tenang. Perasaanku juga sama denganmu. Dukun Jaya sudah tega membunuh bangsa kita secara brutal. Dan ingin rasanya saya tubuh Dukun Jaya sampai hancur. Tapi sayangnya, wanita itu bukan Dukun Jaya. Dia itu hanya istrinya. Tidak, Baginda. Saya lebih suka melihat wanita itu. Biar Dukun Jaya bisa merasakan bagaimana sakitnya kehilangan orang yang sangat dicintainya. Tidak, Anjani. Tidak. Aku tidak setuju denganmu. Wanita itu tidak ada hubungannya dengan kejahatan suaminya. Dan jika kita ingin membalas, maka Dukun Jayalah yang menjadi sasaran kita, bukan istrinya. Sakit. Anjani. Anjani, tolonglah dia. Tolong, sakit.
kasihan kan? Sini. Hati-hati, hati-hati loh pak. Hati-hati, awas jatuh. Sini sama papa ya. Mau diberi nama siapa pak? Ya, akan papa beri nama Andika. Andika? Ya. Bagus juga. Andika, nama samaranku ketika aku masih jadi penulis di majalah dan koran. Iya, aku jadi ingat waktu dulu, waktu aku masih ngefans sama kamu, waktu masih nulis. Jagoanku. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Selamat ya. Iya, terima kasih mas. Selamat jadi Rosita. Terima kasih mas. Ini ada buah. Kok repot-repot? Ah, tidak. Terima kasih, Mas. Itu hanya sekedar buah. Biar kesehatan di Rosita cepat pulih. Ya, Mas. Terima kasih. Kalau sekiranya di Bondan masih ingin menemani di Rosita, ya silakan saja. Dan urusan kantor, biar saya yang tangani. Jadi di Bondan tidak usah ngantor dulu ya. Terima kasih, Mas. Oh ya, saya sekalian minta tolong masalah tagihan PT Indogroup itu. Tolong dicek ya, Mas. Nanti laporannya kasih ke saya, Mas. Bisa kan? Iya. Tolong ya, Mas. Dengan senang hati, Dek Bondan. Kalau begitu, saya harus cepat-cepat kembali ke kantor, Dek Bondan. Mari, Dek Bondan. Mari, Dek Rosita. Terima kasih, Mas. Selamat ya. Iya. Sini, sayang. Sama Mama. Sama Mama ya. Sama Mama ya. Awas. Lilis. Di mana kamu, Lilis? Lilis! Aku mencium bau ular. Di sini baru saja berdiri siluman ular. Anjani. Dewi Anjani berada di sini. Jangan-jangan Lilis dibawa Dewi Anjani. Yeah!
akan ku kejar kau. Akan ku kejar kau sampai dimanapun. Bagaimana hasil auditnya? Sudah selesai, Pak. Tapi ini ada masalah, Pak. Masalah apa lagi? Ini, Pak. Siapa yang menggunakan uang sebanyak ini? Pak Lesmana, Pak. Dia harus mempertanggungjawabkan uang perusahaan kita sebesar 800 juta rupiah, Pak. Kemana saja larinya uang sebanyak itu? Ya sudah, besok kita adakan rapat pimpinan. Setuju, Pak. Permisi, Pak. Iya, Pak. Kamu bisa tolong saya? Bisa, Pak. Kebetulan saya habis, Tok. Jadi, kamu tolong belikan buat saya, ya, Tok. Ini uangnya. Terus nanti? Sudah. Kembaliannya kamu ambil saja semuanya. Buat saya? Iya, semua. Aduh, terima kasih banyak, atuh, Pak. Mari, Pak. Permisi, Pak. Dua bungkus, ya, Tok. Iya, Pak. Masuk. Permisi, Pak. Ya. Wah, ada apa, Tok? Ini, Pak. Biar mata tetap melek dan stamina tetap terjaga. Kopi susu istimewa. Makasih. Bagaimana, Pak? Benar, Tok. Langsung, Tok, Char. Iya. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Ya, makasih, Tok, ya. Mari, Pak. Ya, ya. Rencana ini berhasil, maka aku akan menguasai seluruh perusahaan ini. Loh, Dek Bunda, kenapa? Saya mau pulang, Mas. Nanti kalau Alitip datang, suruh ke rumah. Loh, kenapa mau pulang? Dek Bunda kangen sama anak, ya? Kepala saya sakit sekali. Entah migrain atau kenapa, sakit sekali. Tapi supir di Bondan itu sedang saya suruh membeli AC. Sementara supir kantor sedang tidak masuk di Bondan. Tapi ada kunci mobil di Bondan yang dititipkan pada saya. Ini. Ya, biar saya menyetir sendiri. Perlu saya temani? Tidak usah, terima kasih. Di Bondan, hati-hati di jalan. Langsung pulang, ya. अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना मर जाना था ये भेद नहीं था खोलना ओ ढोलना चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले मामा मोबाइल रुसक लगे यंग दिकिरिम Saja radiatornya kosong. Mana tempat sepi lagi. Mana airnya habis lagi. Di tempat seperti ini. Ayo. Ayo.
dia? Tidak percuma aku melatihnya. Ayo, tembak dia. Ya. Bukan orang jahat. Aku tidak akan menyakitimu. Hei, tunggu! Ya Allah, kemana ya Andika? Jam segini belum pulang. Jangan-jangan ada apa-apa di jalan. Sabar, Jang. Jangan punya pikiran seperti itu. Sebentar lagi Andika pasti pulang. Mungkin dia ke tempat kawannya dulu atau di jalan kena macet dia. Rasanya tidak mungkin, Mas. Kalau sampai Andika mampir ke rumah temannya, dia pasti memberitahu dahulu. Nah, itu Andika. Itu pasti Andika. Ayo saya, Andika datang. Andika. Ma? Syukurlah aku sudah pulang, Nak. Andika. Ayo kenalin, ini Sinta, putrinya Pak Lesmana, teman kamu waktu kecil. Iya, iya, iya. Andika. Ada apa, Om? Kok kelihatannya Mama panik sekali? Iya. Mamamu itu panik karena menunggu kamu yang begitu lama datang. Oh, itu. Itu seharusnya Mama yang disalahkan, Om. Kenapa? Kok Mama yang disalahkan? Iya, Mama yang salah. Kenapa Mama mengirimkan mobil rusak padaku? Mobilku mogok di tengah jalan, Ma. Oh. Tapi... tapi aku bersyukur karena mobilku mogok, Ma. Loh, kok gitu? Gitu? Kalau tidak mogok, mungkin aku tidak akan bertemu dengan gadis itu. Gadis yang mana? Sudah lama, aku lapar. Om, ayo kita makan. Iya. Ayo, kita lain makan. Kali kalau butuh mobil, telepon Om dong. Tidak, Mas. Kamu tidak boleh melirik gadis lain. Karena hanya aku yang boleh mencintaimu. Hanya milikku. Hanya milikku. Siapa pemuda itu? Kenapa dia ada di danau? Dan untuk apa dia pergi ke danau? Ayolah, Sekar. Untuk apa kamu memikirkan lelaki itu? Dia itu hanya lelaki iseng yang kebetulan datang ke danau. Ah,
Sekar. Ibu. Menatapku seperti itu. Katakan pada ibu, apa yang telah terjadi padamu? Ibu, dia bukan siapa-siapa. Dia hanya pemuda iseng yang datang ke danau. Jadi... Ibu kan sudah bilang, cepat pulang supaya kamu tidak ketemu manusia lagi. Ibu, kenapa aku tidak boleh bergaul dengan sesama makhluk, Bu? Aku kan ingin seperti mereka, bebas kemana-mana. Baik. Baiklah. Kamu boleh pergi melihat dunia luar. Sesekali saja ya. Supaya kamu tidak merasa terkurung di istanaku ini. Tapi kalau ibu keberatan, Sekar di sini aja deh menemani ibu. Sekar senang banget ditemani ibu. Yuk. Sebab. Sinta. Sinta. Kenapa sih kamu uring-uringan saja, Sinta? Papa lihat sendiri kan? Tadi Mas Andika sama sekali tidak memedulikan Sinta. Sinta, sudahlah Sinta. Kamu seperti tidak tahu watak Andika saja yang seperti itu. Dia itu cowok matre yang sok jual mahal. Lagi ngapain coba, Pak? Dia ketemu sama cewek di jalan terus cerita di depan kita. Sinta, sudahlah Sinta. Kamu tidak boleh cemberut, sayang. Karena Papa punya sesuatu yang bagus buat kamu. Karena Papa dan Tante Rosita sudah sepakat untuk menjodohkan kamu dengan Andika, sayang. Benar, Pak? Iya. Terima kasih ya, Pak. Iya. Ayo sayang. Ayo Andika. Coba semuanya tolong diperhatikan ya. Aku akan memperkenalkan seorang wakil direktur yang baru. Dia ganteng, dia namanya Andika. Dia akan bergabung dengan kita untuk bersama-sama memajukan perusahaan ini. Bukan begitu Andika? Iya, terima kasih Om. Terima kasih semuanya. Saya harap kita bisa saling bekerja sama. Ya, ya, ya. Selamat Andika, selamat. Awas ya kalau nakal, aku tarik nanti kupingmu. Makanya jangan nakal ya. Selalu teringat wajah gadis itu. Kenapa dia tidak mau hilang dari pikiranku? Danau. Ya, danau. Aduh, siapa ini? Jangan main-main dong. Aku lagi terburu-buru nih. Ayo, mikirin siapa sih, Mas? Ah, kamu, Sinta. Ada-ada saja kamu. Maaf, Sinta. Aku terburu-buru nih. Mas, mau kemana, Mas? Jangan-jangan Mas Andika ingin bertemu dengan gadis lain. Kemana gadis itu? Kemarin dia ada di sini. Kok sekarang nggak ada ya? Buat aku penasaran saja. Itu kelinci kemarin. Pasti gadis itu ada di sekitar sini. Iya, ya.
paman majikan kamu. Sayang. Maaf. Kelinci. Kamu tuh mau apa sih sebenarnya? Kenapa selalu menggangguku? Maaf, aku tidak bermaksud mengganggumu. Aku hanya ingin berteman denganmu. Apa itu gak boleh? Namaku Andika. Sekar, namaku Sekar. Di sana. Kurang ajar. Kau berani mengacukan aku hanya untuk bertemu gadis kampung seperti dia. Tunggu, Andika. Mama, bikin kaget saja. Kamu dari mana? Biasalah, Ma. Ada masalah yang harus aku selesaikan. Bohong. Kamu pasti habis pergi dengan seorang gadis, benar kan? Dari mana Mama tahu? Tidak perlu tahu Mama tahu dari mana. Ingat Andika, kamu tidak boleh berkencan dengan gadis lain. Mama dan Om Lesmana sudah menjodohkan kamu dengan Sinta. Apa? Itu mustahil, Ma. Aku tidak mencintai Sinta. Aku hanya menganggapnya sebagai adik. Dan lagi pula, aku sudah mencintai gadis lain, Ma. Tidak bisa. Tidak boleh mencintai gadis lain. Kamu hanya boleh menikah dengan Sinta. Tolong, Ma. Beri Andika kesempatan. Setidaknya biarkan Andika memperkenalkan Mama dengan Sekar. Mama pasti akan menyukainya. Percayalah, Ma. Oh. Jadi namanya Sekar. Baik. Mama akan menuruti permintaanmu. Tapi ingat, Andika. Kalau Mama tidak suka, Mama akan tetap menikahkan kamu dengan Sinta. Mengerti? Baik. Sekalipun aku akan mencabik-cabiknya seperti dia mencabik-cabikmu dan mencabik-cabik anak kita. Nih buat kamu, Wizard of Selection. Setetes bersihkan semua bau sadis. Sudah. Ekonomi Power Liquid Serai. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Mister. Perasaanku jadi gak menentu kayak gini. Apa mungkin aku jatuh cinta sama Andika? Gak mungkin. Aku pasti salah.
Ayolah Sekar, buang pikiran bodohmu itu. Kau baru saja mengenalnya. Kau tidak mungkin jatuh cinta padanya. Kenapa tidak mungkin? Kita satu perasaan, Sekar. Satu perasaan gimana? Kau tahu sebabnya aku kemari. Pikiranku selalu terganggu oleh bayangan wajahmu. Dan ternyata kau pun mengalami keadaan yang sama. Kau tidak bisa tenang oleh bayangan pertemuan kita yang manis. Bukankah itu namanya satu perasaan? Ya, sudahlah. Mari kita saling jujur. Jangan ada rahasia di antara kita. Aku mencintaimu sekarang. Dan kuharap perasaanmu sama denganku. Jangan. Kenapa? Kamu itu orang kota. Dari penampilanmu, kamu pasti anak orang kaya. Tapi aku cuma gadis kampung yang gak pernah sekolah. Itu bukan masalah. Kita sudah dipertemukan oleh Tuhan. Aku harap pertemuan kita bisa langgeng untuk selamanya. Dan aku tidak ingin berpisah darimu. Tapi aku malu. Apa mungkin orang tuamu akan menerima aku? Pasti. Aku jamin Sekar. Tapi... Sudahlah. Tidak perlu malu lagi. Sebaiknya sekarang kau ikut aku. Tunggu. Mau kemana? Kita ke rumahku. Akan kuperkenalkan kau pada mamaku. Apa? Diperkenalkan? Iya. Kenapa? Aku malu. Apa yang harus aku katakan sama mama kamu? Kau tidak perlu mengatakan apa-apa. Cukup dengan senyum, ceria, dan sayang sama aku. Baik, tapi jangan sekarang. Kapan? Nanti aku akan katakan asal... Asal apa? Asal kau bisa menangkapku. Menangkapku? Apa itu? Mau kemana sekarang? Kamu cantik. Kamu cantik. Kamu saja. Kamu takkan bisa melupakan aku. Aku belum pernah bahagia seperti ini. Aku juga merasakan hal yang sama. Ayo kita ke sana. Sinta, ayo cepat Sinta. Ya, Pak. Pak, kenapa sih, Pak? Kita harus datang ke restoran itu. Di sana Mas Andika akan memperkenankan kita dengan gadis yang dicintainya. Ini hanya akan membuat perasaan Sinta hancur, Pak. Sinta, tenang Sinta. Tantemu itu, Tante Rosita, belum tentu menyetujui hubungan si Andika dengan si gadis itu, Sinta. Tenang Sinta. Bagaimana kalau pikiran Tante berubah? Mas Andika akan menikah dengan orang lain. Sedangkan aku katakan, Pak, apa kekurangan Sinta? Kenapa Mas Andika tidak mencintaiku, Pak? Kenapa dia tidak mencintaiku? Sudahlah, Sinta. Kamu jangan menangis. Kamu tidak boleh menangis. Tidak ada yang bisa merebut kebahagiaan dari hatimu, sayang. Papa jamin itu. Andika akan menjadi milikmu. Dia akan menjadi suamimu, sayang. Sudahlah, Sinta. Kamu duluan ke mobil, ya?
Kamu tidak boleh menangis. Sana, nanti papa menyusul, ya? Sinta, Sinta. Tipu. Tipu muslihat itu yang kau pakai untuk menjerat anakku, kan? Ma, cukup, Ma. Mama jangan keterlaluan. Sudahlah. Tidak usah pura-pura sedih. Aku sudah sering melihat tipu muslihat gadis sepertimu untuk menjerat lelaki tampan dan kaya demi masa depan yang lebih cemerlang. Tante, tuduhan tante itu sangat kejam. Aku ini gadis baik-baik. Aku bukan gadis seperti itu. Jauhi anakku. Sampai mati pun aku tidak akan pernah merestui hubungan kalian. Camkan itu. Mama, mama sangat keterlaluan. Sekar, tunggu. Sekar, tunggu. Tunggu dulu. Maafkan mamaku, Sekar. Maafkan dia, ya. Mobil aja ya. Pak. Kenapa? Itu, Pak. Siapa kalian? Mau apa kalian? Bos memerintahkan kita hanya membuatnya pingsan. Ya. Jangan sampai mati. Baik. Sekarang kita urus gadis itu. Ayo. Ini hanya tipuan. Ayo maju. Maju.
Tunggu. Kalian melupakan sesuatu. Bos. 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 Hei, hantu, masih hidup. Ayo masuk. Malam-malam begini mengganggu tidurku saja. Kenapa kalian diam saja? Hah? Apakah kalian telah berhasil menghabisi wanita itu? Bos. Ternyata gadis itu bukan gadis sembarangan, bos. Dia itu gadis sakti yang bisa memunculkan banyak ular. Benar, bos. Kalian ini jangan mengada-ada. Bilang saja kalau kalian telah gagal menjalankan tugas. Bos, sungguh, bos. Sungguh, bos. Si Ujang saja dipatok ular. Untung dia tidak mati, bos. Kalau bohong itu kamu pakai otak. Apa kalian pikir aku ini anak kecil yang mudah dibohongi oleh kalian? Hah? Sekarang, pergi. Aku tidak ingin melihat muka kalian lagi. Sudah, pergi sana, pergi. Bos. Oke. Tapi kan, bayar dulu, bos. Kami kan membutuhkan uang, bos. Paling tidak, untuk biaya Ujang di rumah sakit. Kalian telah gagal menjalankan tugas, tapi kalian malah minta bayaran. Sana. Aku tidak ingin melihat wajah kalian. Pergi, sana. Pergi. Cari jawabannya.
hormat kami pada baginda. Lancang, kenapa manusia itu bisa ada di sini? Maafkan saya, baginda. Semua ini salah saya. Seharusnya saya tidak boleh membawanya ke sini. Sepertinya kau sangat memperdulikan lelaki itu. Apa kau mencintainya, Sekar? Tidak usah takut, Sekar. Aku tidak akan menghalangimu bila kau mencintainya. Tapi aku minta padamu, kau jangan lagi membawa manusia itu kemari. Jika kau langgar, maka aku tidak akan segan lagi untuk menghukummu. Iya, terima kasih, baginda. Terima kasih. Pergilah. Saya pamit, baginda. Maaf, baginda. Apa keputusan kita tepat? Membiarkan Sekar jatuh cinta pada lelaki itu. Hamba takut dia terlena, baginda, hingga melupakan tugasnya untuk membalaskan dendam kita. Kau jangan terlalu kejam, Anjani. Biarkan Sekar menjalani kehidupan seperti manusia normal lainnya, yang merasakan indahnya jatuh cinta. Anjani, aku mohon kepadamu, jangan menentang hubungan mereka. Penjahat-penjahat itu mana sekarang? Tenang, Andika. Mereka sudah pergi. Tadi ada orang baik menolong kita. Kamu gak ingat? Ya udah, lupain aja. Mendingan sekarang kamu pulang ya. Kasihan mamamu, pasti khawatir menunggu kamu. Bagaimana denganmu sekarang? Jangan pikirin aku ya. Aku bisa pulang naik angkutan umum. Sebaiknya kita jangan ketemu lagi. Turuti kemauan mama kamu, karena mungkin itu yang terbaik untuk kita. Tidak. Sampai kapanpun aku tidak ingin berpisah denganmu. Andika, kamu jangan keras kepala. Apa kamu tega menyakiti perasaan mama kamu? Pokoknya aku tidak peduli. Selama ini aku selalu menuruti kemauan mamaku. Tapi kali ini, maaf, aku tidak akan menuruti kemauannya. Sudahlah, Nika. Saya udah gak mau berdebat lagi. Sekarang mendingan kamu pulang aja. Sekar, besok kutunggu kau di danau. Bila kau tak datang, maka danau itu akan menjadi kuburanku. Dari sini, Ma. Aku sudah muak mendengar cacian Mama tentang Sekar. Dika, Dika.
Dika, jangan pergi, Dika. Jangan tinggalkan Mama, Dika. Maafkan aku, Ma. Kalau aku tidak bisa menuruti kemauan Mama lagi sekarang. Dika! Dika! Dika, tolong jangan tinggalkan Mama. Jangan pergi. Mama! Oh, Dika! Oh. Jangan pergi. Jangan pergi. Mama! Mama akan berusaha mencintai Sekar. Sama seperti Mama mencintaimu. Mama, minta maaf. Tolong beri Mama kesempatan. Mama, Ma, beri Mama kesempatan. Ya. Terima kasih, Ma. Terima kasih Mama sudah mengerti perasaan Andika. Masak apa kamu, Sinta? Ini, Pa. Sinta bikinin telur ceplok kesukaan Papa. Papa coba dulu satu ya. Harum sekali. Bu Rosita. Panas mana ada? Ada. Sebentar ya, Bu, ya. Iya. Permisi. Permisi, Den. Maaf, ada tamu, Den. Siapa? Ibu Rosita. Rosita? Iya. Suruh dia masuk. Iya, Den. Ibu Rosita, ya? Ditunggu Bapak di bawah. Oh iya, terima kasih. Iya. Masih makan? Dek Rosita, apa kabar, Dek? Baik. Sinta, cantik sekali. Makan, Tante? Iya, Tante sudah makan. Makan dulu, Cem? Sudah, Mas. Aku sudah makan di rumah. Maaf, aku ada perlu sebentar. Ya. Kalau begitu kita bicara di dalam saja. Iya, Sinta sebentar ya. Iya, Tante. Sinta sebentar ya. Papa temani Tante Rosita dulu. Iya, Pak. Kenapa, Dek Ros? Kenapa Dek Ros kelihatan begitu sedih? Ayo silakan. Iya. Kenapa ya Tante Ros datang kemari? Jangan-jangan dia ingin membicarakan pernikahanku dengan Mas Andika. Ada apa sebenarnya, Diros? Saya ingin minta maaf, Mas. Saya sangat minta maaf. Saya terpaksa mengingkari janji saya. Maksud, Diros? Begini, Mas. Andika mengancam akan meninggalkan rumah kalau saya tidak merestui hubungan mereka. Jadi dengan sangat terpaksa saya merestui hubungan mereka. Maksud Jeng Ros, lalu bagaimana hubungan Andika dengan Sinta? Kita batalkan saja. Maafkan saya, Mas. Saya mau pamit sudah malam. Selamat malam. Cantik bidadari. Ya, terima kasih, Bu. Silakan.
sekali loh, Non. Gak salah pilihan Den Andika. Mbok? Ya? Saya pengen sendiri. Mbok bisa tinggalin saya? Iya. Terima kasih ya, Mbok. Iya. Bangunlah, Sekar. Salam hormat saya, Baginda. Kau nampak cantik dengan pakaian pengantinmu, Sekar. Terima kasih, Baginda. Tapi, kenapa Baginda datang sendiri? Mana ibu? Kenapa ibu tidak datang? Itulah, Sekar. Aku sudah mencari ibumu kemana-mana. Tapi, sampai sekarang aku tidak bisa menemukannya. Apa ibu marah padaku? Dan ibu tidak merestui pernikahanku, Baginda? Tidak mungkin, Sekar. Ibumu itu selalu menyayangimu. Ia selalu menginginkan yang terbaik untukmu. Sudahlah, Sekar. Sekarang kamu jangan bersedih. Mungkin ibumu tidak datang karena dia ada keperluan lain, sehingga dia tidak datang ke pernikahanmu. Tapi aku yakin, dimanapun dia berada, ibumu selalu mendoakan kebahagiaanmu. Nah, Sekar, sekarang tersenyumlah. Bicara dengan setan. Setan itu berbentuk ular. Cukup, Ma. Cukup. Aku tahu Mama sangat membenci Sekar. Tapi tolong jangan pernah memfitnahnya seperti itu, Ma. Percayalah pada Mama. Mama bersumpah, Sekar itu bukan wanita baik-baik. Dia adalah setan yang menjelma menjadi manusia. Wow. Asal Mama tahu, aku sangat mencintainya dan aku akan tetap menikahinya. Maaf, Nak Andika. Apakah pernikahannya bisa kita mulai? Iya, Pak. Laksanakan saja, Pak. Andika, kau jangan menikahinya. Tahan, Andika. Cepat laksanakan, Pak. Tolong panggilkan pengantin wanitanya. Bismillahirrahmanirrahim. Andika bin Bundan, saya nikahkan dan kawinkan Sekar binti Pulan kepadamu dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat, tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Sekar binti Pulan dengan mas kawin yang tersebut tunai. Bagaimana saksi? Sah, sah. Akhirnya aku bisa menemukanmu. Sepertinya kau begitu bernafsu mencariku. Apa kau begitu merindukanku? Kau jangan terlalu banyak membual. Aku sudah bersumpah pada mendiang istriku untuk segera mengirimmu ke neraka. Oh, istrimu. Ah, iya. Aku ingat. Waktu itu aku begitu bahagia melihat dia menderita. Terimalah ajalmu. Istri dan anakku pasti tersenyum melihat kau
menderita. Kau jangan terlalu naif, Jaya. Apa kau yakin anakmu sudah mati? Lebih baik aku mati. Karena sampai kapanpun juga, aku tidak akan pernah memberitahukannya kepadamu. Kau apakan anakku? Kau apakan dia? Kita tidur lagi. Sudah ya. Ya. Aku pergi dulu ya. Iya. Ma. Aku berangkat ke kantor dulu ya. Tolong titip sekarang. Ya, hati-hati ya. Iya. Dirimu sebenarnya. Ayo katakan. Maksud mama apa? Sekar gak ngerti, Ma. Suatu saat, mama pasti akan bisa membuka kedokmu. Dan mama akan memperlihatkan wajah aslimu pada putraku. Maksud mama apa ya? Apa maksud mama? Kenapa mama bicara seperti itu? Wulan? Wulan? Ada apa kamu kesini? Suamimu dalam bahaya. Apa? Suamiku dalam bahaya? Wulan, kita harus menolongnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Baginda,
semua bersedih. Siapa dia, Baginda? Padaku. Tapi aku mohon, Mas. Untuk kali ini saja aku minta pertolongan, Mas. Andika dalam bahaya, Mas. Celaka. Jangan-jangan Rosita tahu kalau aku ingin membunuh anaknya. Kenapa dia, Mas? Mas, kenapa dia? Bahaya. Maksud Deros, bahaya apa? Iya, Mas. Ternyata wanita yang menikah dengan Andika itu bukan wanita biasa. Dia adalah setan yang menjelma menjadi manusia. Setan? Iya, Mas. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia berbicara dengan seekor ular naga dan juga berbicara dengan ular belang. Dan aku juga melihatnya, dia bisa menghilang, Mas. Tidak salah lagi. Ular yang menyerang anak buahku adalah jelmaan gadis itu. Jadi bagaimana, Mas? Mas bisa kan menolong aku? Iya, bisa. Kebetulan aku punya teman seorang dukun yang sakti mandraguna. Ya, akan kucoba menghubungi dia. Mudah-mudahan saja dia bisa membantu Jeng Ros. Iya. Ayo kita kesana. Iya. Kurang ajar. Siapa yang menaruh garam di sini? Benar. Ternyata menantumu itu bukan manusia biasa. Dia jelmaan siluman ular. Bisa jadi lagi, supaya dia tidak lagi mengganggu anakku. Iya, benar, Ki. Tolong, bunuh dia, Ki. Dia. Iya, bunuh dia, Ki. Supaya dia tidak bisa mengganggu kami lagi. Tolong, tolong bunuh dia, Ki. Mama bersama Om Lesmana. Jangan-jangan dia mau menggoda-godai Mama. Dasar siluman tengik, berani melarikan diri. Aku telah banyak siluman sepertimu. Mungkin ayah atau ibumu masuk dalam daftar yang telah aku bunuh.
Ya, ular ini penjelmaan menantumu. Sebaiknya kalau begitu saja ular itu, Ki, supaya dia tidak bisa mengganggu kami lagi.